Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bundars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali. Informasinya masih seputar P3K. Ini ada berita, alhamdulillah akhirnya tiba juga pembagian SK P3K Guru Tahap 1 dan 2 di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jadi kami ucapkan selamat untuk teman-teman di wilayah Kabupaten Brebes yang akan mendapatkan SK P3K Guru baik Tahap 1 dan Tahap 2. Karena menurut informasi ini pembagiannya nanti bareng ya, antara Tahap 1 dan Tahap 2. Baiklah teman-teman, kita langsung ke informasinya saja. Nah, ini undangannya resmi teman-teman dari BKD Kabupaten Brebes pertanggal 27 Mei 2022. Ini sifatnya segera. Nah, ditujukan kepada koordinator kecamatan calon P3K guru tahap 1 dan juga tahap 2 serta simbolis penerima SK pengangkatan P3K guru daftar nama terlampir. Nah, jadi surat ini untuk gladi resik gitu ya, atau gladi atau latihan untuk penandatanganan perjanjian kerja, supaya nanti pada waktu pembagian SK yang sebenarnya itu teman-teman ini yang sudah dilatih itu sudah siap gitu ya. Tentunya dengan adanya surat ini sebentar lagi akan dibagikan SK-nya. Menurut informasi di Kabupaten Brebes, ini pembagian SK dan penandatanganan perjanjian kerjanya itu nanti tanggal 6 Juni 2022. Nah, di sini mengharap kehadiran saudara pada acara persiapan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja, pengambilan sumpah dan penyerahan keputusan pengangkatan P3K guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Formasi tahun 2021. Yang akan dilaksanakan pada hari Senin besok, berarti tanggal 30 Mei 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempatnya ini di Stadion Karang Birahi Brebes. Nah, kemudian catatan, masing-masing kecamatan mengirimkan 2 orang perwakilan koordinator. Jadi nanti tiap kecamatan itu diwakili ya, karena memang ini gladi untuk persiapan pembagian SK nanti, jadi harus latihan dulu gitu. Nah, pakaiannya itu atasan kemeja putih lengan panjang, bawahan celana panjang atau rok panjang warna hitam, dasi panjang warna hitam dan bersepatu pantofel. Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna putih. Kemudian wajib mematuhi protokol kesehatan. Tentunya ini masih diterapkan gitu ya, protokol kesehatannya. Nah, ini ditandatangani oleh kepala BKD-nya. Nah, ini lampiran wakil-wakilnya gitu, nantinya akan mengadakan latihan pembagian SK ini. Ini wakil dari P3K Guru Tahap 1, ini wakil dari P3K Guru Tahap 2. Nah, ini informasinya untuk teman-teman yang berada di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami ucapkan selamat untuk teman-teman di wilayah Brebes yang sebentar lagi akan menerima SK P3K Guru baik tahap 1 dan tahap 2. Tentunya ini harus latihan dulu sesuai dengan surat ini. Informasinya itu nanti tanggal 6 Juni 2022 akan dibagikan SK kalau tidak salah informasinya ya. Baiklah teman-teman, itu saja informasi yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang sudah menonton tapi belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.